zaman suatu. Saya nak tazkirah. Tazkirah untuk mendidik minda warga Pulau Sepuan supaya membuat penukaran, tukar, keluar daripada kotak dan tahu untuk menjaga diri masing-masing. Kalau harga ni mahal, kenapa dia mahal? Macam baru-baru ni bila naik harga gula sedikit 11 sen. Ada kedai-kedai yang mengambil kesempatan naikkan 20 sen satu gelas. Cuba tanya yang kita beli air ni, yang kita beli teh tarik ni, yang kita beli Nescafe ni, atau yang kita beli Milo ni, kenapa kamu naikkan 20 sen? Padahal 1 kilo baru naik 11 sen. Tanya ni, adakah kamu gunakan 1 kilo dalam satu gelas? Kita boleh diperbodohkan oleh peringkat peniaga. Tolonglah, pandai sikitlah dan berjimatlah dan jagalah, kerana kepentingan saudara, kita sendiri kena jaga kepentingan kita. Kalau kita tak jaga kepentingan kita sendiri, percayalah orang akan permain-mainkan kita dan perbodoh-bodohkan kita. Dan minta maaf, saya boleh cakap di sini 60% peniaga yang bilang ketua ini anti kerajaan. Mereka ini semua pembangkang dan mereka nak buat keperitan kepada rakyat supaya rakyat benci kepada kerajaan ini. Saya beritahu kepada peniaga-peniaga ini, berhati-hati kerana